Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan Hakikat Tauhid atau hakikat Tauhid dan kedudukannya Yang kami ambilkan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi Firman Allah subhanahu wa ta'ala walaqad fi kulli ummatin dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap-tiap umat untuk apa an ya'budullah wa jitani agar mereka rasul-rasul tersebut menyerukan agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan mereka menjauhi tauhid-tauhid kemudian Allah juga berfirman Wakadur Robbuka Allah Taqwiduillahiya. Ambil wali dah ini eh sana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu beribadah atau supaya kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada dirinya saja. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah juga berfirman, Wa'budullaha wa la bihi shay'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersatukannya dengan sesuatu apapun. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya hakikat dari tauhid adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan kita tidak menyembah kepada yang selainnya. Kita menunjukkan ibadah hanya kepada Dia dan kita tidak menunjukkan ibadah-ibadah kepada yang selainnya. Kemudian dalam salah satu hadis yang dirawatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an pernah berkata, "Aku pernah diboncengkan oleh Nabi di atas keledai." Kemudian beliau, beliau berkata kepadaku, "Wahai Mu'ad, tahukah engkau apakah hak Allah yang harus dipatuhi oleh seorang hamba dan apa juga hak seorang hamba yang harus dipatuhi oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hak Allah yang harus dipatuhi oleh seorang hamba adalah agar dia beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian hamba hak seorang hamba yang mesti dipatuhi oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya yang hendaklah atau yang harus dipatuhi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka pada tiga ayat yang telah kami sebutkan dan pada hadis yang terakhir yang telah kami bacakan, kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting di antaranya bahwasanya sesungguhnya hakikat ibadah adalah tauhid, yaitu kita menunjukkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunjukkan ibadah-ibadah kepada yang selainnya. Ibadah nazar misalnya atau menyembelih hewan misalnya, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita tujukan kepada yang selainnya. Kemudian pelajaran yang lain barang siapa yang belum merealisasikan tauhid, sesungguhnya dia belumlah dikatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang salat Barang siapa bernazar atau menyembelih, dan dia tujukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya dia belumlah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara hikmah diutusnya para rasul adalah rasul-rasul tersebut menyeru agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan tidak kepada yang selainnya, dan diwajibkan bagi mereka untuk menjauhi Toghut-Toghut atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain bahwasanya salah satu problem yang besar yang dialami oleh kaum muslimin sekarang khususnya di mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun pada waktu yang sama mereka juga menunjukkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala seperti kepada gunung, kepada pohon, kepada keris, kepada kuburan dan yang lain sebagainya. pada pertemuan yang selanjutnya kami akan membahas tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.